Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara Simas Media. Pada hari ini ya, Simas Media, di samping saya sudah ada mobil Mitsubishi Strada Triton tahun 2012 ya, dengan double cabin 4x4. Untuk berwarnanya warna hitam dan semua transmisinya ini manual, kondisinya bagus dan sesuatunya lengkap. Jadi buat teman-teman bisa saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk nyalakan notification kalian agar tidak tertinggal dengan update-update video terbaru di Simas Media. Thank you, jazakallah khairan, teman-teman dan saudaraku sudah mau klik video Simas Media yang satu ini. Jadi pada hari ini ya, di samping saya, sebelah saya sudah ada mobil Mitsubishi Strada Triton tahun 2012. Oke, jadi sebelumnya ya saya mengucapkan jazakallah khairan ya, dengan biasa pembukaan ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumu habi ma kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'du. Oke, baik teman-teman, yuk kita review sama-sama nih bagian tampilan utamanya. Tampilan utama dari Strada Triton yang satu ini tidak kalah dengan Toyota Rush dan Grand Vitara ya. Terlihat sangat gagah dan menawan dengan pewarnaannya dan juga aksen-aksen di bagian tampilan utamanya. Mitsubishi yang satu ini ya, tidak ada kecacatan secara fisiknya ya, semua masih sangat mulus terawat dengan kondisi yang super baik. Untuk lampu utamanya di sini tidak ada masalah ya, untuk kondisi unitnya masih sangat bagus. Dan juga di bagian sisi samping di sini kita lihat untuk kondisi bannya. Kondisi bannya seperti apa sih? Ini masih bagus-bagus ya, dan juga mobil ini bannya tebal-tebal besar. Untuk bagian velg-velgnya sih semua masih sangat oke, baut-bautnya sangat kokoh, dan juga untuk si sampingnya terdapat footstep. Ini double cabin teman-teman, di bagian belakang 4x4 ya. Lampu belakang juga nggak ada kendala. Ini semua masih sangat bagus. DBS. Oke. Mitsubishi satu ini masih terlihat kokoh. Kalian bisa aja cek unitnya langsung ke lokasi ya teman-teman. Untuk masalah harga masih bisa nego, pembayarannya secara cash ya. Untuk kredit mungkin ya kita belum nerima. Kalian bisa leasing, bisa cari leasing sendiri kita. Halo teman-teman dan saudara Simas Media. Ya, aku mau ajak kalian semua untuk review dulu nih bagian interior dari mobil Mitsubishi Strada Triton tahun 2012 ya, dengan double cabin 4x4. Oke, seperti apa sih kondisinya? Untuk kondisi dari interior di sini, bagian pintu-pintunya semua wow ya. Nih, beberapa tombol-tombol sini berfungsi dengan baik tentunya. Ya, kondisinya ini juga ada cup holder juga ya, lampu juga menyala. Kemudian di bagian dalam di sini ya, untuk kondisi setirannya masih kokoh. Dan juga untuk bagian head unitnya di sini sudah dilengkapi dengan layar LCD, dan juga bagian atasnya di situ ya, kondisinya masih sangat rapih, bagus dengan teknologi yang super canggih. Dan juga untuk transmisinya ini manual ya teman-teman, dengan dilengkapi dengan dua cup holder di sini, kondisinya masih sangat bagus. Untuk kondisi dari kursi atau jok di sini menggunakan bahan yang masih bagus teman-teman, lembut, jok kulit ya. Lanjut di bagian kabin tengahnya di sini kondisinya masih bagus teman-teman, untuk kaki-kakinya cukup luas dan juga perawatannya masih cukup oke. Kaki-kakinya luas ya teman-teman, dan semua bagus, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Lampunya masih menyala ya, nggak ada cacat secara kelistrikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya ya, tidak lupa kita review bagian kondisi mesin dari mobil Mitsubishi Strada Triton tahun 2012. Untuk mesinnya di sini masih terlihat cukup bagus ya,
walaupun udah second ya tahun 2012, di sini udah siap pakai. Oke, dan juga untuk peletakan mesin-mesin di bagian dalam masih sangat rapi, bagus, nggak ada kendala. Secara kelistrikannya juga masih cukup oke. Untuk aki dan olinya juga terawat dengan baik. Bagian peletakan kabel-kabel semua masih sangat bagus dan juga untuk suaranya tidak ada kendala. Di bagian perangkap mesinnya di sini semua masih lempeng-lempeng. Kemudian untuk bagian apronnya juga masih bagus ya, gak ada kendala juga dan tidak terendam banjir ataupun mobil yang satu ini udah siap pakai. Pokoknya mobil ini juga tidak bekas eksiden ya atau insiden. Nama Husnul Barok, ya kan, dari PT Mandiri Cipta Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda memiliki unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila perlu membutuhkan kami, bisa telepon 08-001-00-841 atau website kami www.kirimmobil.com.id.
Mobil second yang satu ini terlihat nampak gagah, menawan, dan juga canggih di bagian interiornya. Buat teman-teman, ya, mobil yang satu ini merupakan mobil Mitsubishi Strada Triton dengan tahun 2012 berwarna hitam. Transmisinya manual dan untuk kilometernya insya Allah masih aman, dan juga untuk kelengkapan semua mesin-mesin sini nggak ada masalah. Oke, buat teman-teman yang ingin membeli mobil yang satu ini dan tertarik, ya kalian bisa datang aja ke lokasi di wilayah Mulai Selatan, Jakarta Barat. Untuk kelengkapan alamatnya di Simas Media, kalian bisa klik atau lihat di Google Maps. Oke, jadi buat teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut info terkait dengan mobil yang satu ini di nomor WhatsApp 082111626166. Cukup sekian dari saya, apabila banyak salah dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa berjumpa kembali di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.